Bos. Rame-rame ya, apa tau Bos? Warpe vaksin. Nah. Pandemi kok demo iki lho. Demo vaksin iki paling Bos. Lah kowe wis divaksin apa durung, Jo? Ora vaksin kok piye? Urung aku. Lha iya kono ning nanti vaksin. Ngomong ning kene ya, nek ana kan jarene oleh kene di Solo. Bon vaksin. Gratis loh. Gratis. Aku ora nggo duit. Eh, ora nggo duit aku. Utang. Yo, masuk. Ejol, pakai ejol. Yo bos, vaksin iki. Iya. Iki model-model. Eh, vaksin loro prah iki yo. Alah. Gua tak hipnotis. Aku enggak tahu suntik aku. Aku lak suntik gampang nangis. Sedih aku. Gua tak tunggoni, Jo. Tekok sik iki, tekok. Tekok, Bos. Tang kowe tak. Tak nyuwun sewu nggih. Niki rame-rame napa ajeng vaksin, Pak? Oh, enggak, Pak. Ini acara santunan. Santunan anggen karepe vaksin. Diwas aku mung ngepot, Pak. Oh. Iki santunan di Pak ya, Pak? Santunan. Oh. Atau mungkin Bapak lebih jelasnya tanya aja ke Pak kepala desa. Yo, Jo, sapa ngerti. Enten Pak Kades iki. Monggo kita tanya, Pak. Oh, nggih, nggih. Sapa ngerti bar santunan terus divaksin kowe, Jo? Oh, tenan. Oh, lha lah yo. Lho, Pak Lurah ya, Pak. Mosok Pak Lurah RP vaksin aku. Pinter Pak Lurah. Ayo. Monggo, Pak. Monggo. Ngapunten, Pak. Niki wau anak buah kula niku karepe ajenge vaksin. Nggih. Jelas kok ditinggali kan rame-rame. Niki vaksin napa demo? Oh, nggih, mboten. Niki santunan anak yatim. Oh, santunan. Meru. Lingga kono disantuni pisan kok piye? Angge pula vaksin. Oh, SD. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih. Niki mumpung kula mriki, kula ningali angsal, Pak, nggih. Saged. Delok, Jo. Delok tok ngurang nyangoni piye, Bos? Alah, yo tetoke ora roh ngono, Jo, jenenge sinau. Engko lek nyawang ngene terus mari ngono sesuk sapa ngerti duwe rejeki kan yo. Sip. Nggih. Nggih, pun nggih. Kula anu nggih tumut ningali nggih, Pak, nggih. Nggih, nggih. Ngapunten, Pak, terus kula vaksin, Pak. Monggo. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, adik-adik penerima beasiswa, siswa berprestasi, Kepala Dusun, Sekdes, perangkat yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan kesehatan pada kita bersama bisa mengikuti kegiatan bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia, kegiatan pada pagi hari ini merupakan rutinan ya, tiap tahun. Hari ini kita fokuskan kepada adik-adik usia sekolah untuk SD. Ini fokusnya untuk SD. Pada pagi hari ini kita sengaja teknisnya kita lain daripada yang lain. Jadi nanti adik-adik kita ajak belanja, okay? Kita ajak belanja untuk kebutuhan siswa-siswi. Nanti ada sepatu, kemudian seragam sekolah, kemudian tas sekolah, juga alat tulis. Jadi monggo nanti kita ajak adik-adik ini, kita sudah kita siapkan kendaraannya, nanti kita bawa, ya. Kita bawa, monggo nanti milih sendiri-sendiri. Thank you.
Iya, sepatunya. Oke. Plus kasut. Stop, stop. Oke. Aku milih-milih barang gak bisa. Kita lanjut ke toko selanjutnya. Thank you.
Iya, ini sebetulnya dalam rangka apa, Pak? Ya, memang kegiatan ini rutinan untuk Kementerian Sosial Bima tiap tahun, setiap bulan Suro, malam kita melaksanakan santunan anak yatim. Oh, begitu. Jadi ini anak-anak ini setiap tahun dibawa ngelencer gini ya. Dan ini terus memang dibuat akan berlanjut ini ya? Pemerintah Desa Tegal Drimo ini nanti rutinan. Jadi nanti polanya hari ini kita mengajak 30 adik-adik usia begitu. SD kelas 1 sampai kelas 6 kita ajak belanja, kita ajak ngelencer. Ajak ngelencer, betul gitu. Banget iki. Wah, wajahnya bahagia kabeh iki rasa-rasane. Enak ya oleh dijak lencer ngene iki terus-terusan ya. Dongake wae sering itu jak lencer ya. Lho ya sing banter to ya. Tapi apa ini tidak ada misalkan nanti ada warga yang kemudian ikut itu apa tidak ada apa ya istilahnya pemberitahuan seperti itu, Pak, untuk warga. Jadi ini sifatnya ya untuk desa ini memberi contoh sebenarnya tentang kepedulian masyarakat sekitar terhadap yang pertama ini kebutuhan anak yatim, kemudian anak-anak kurang mampu, keluarga tidak mampu. Ini sebagai stimulan saja, stimulan. Jadi ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat sebenarnya. Merangsang masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Betul, betul, betul. Ya moga-moga nanti pas ada acara gini terus mari ngono enek sing melu, Pak. Kan ya lebih apa ya? Ini lebih meriah betul, gitu nggih. Betul. Pemerintah Tegal Drimo tidak tutup apa itu menerima segala bentuk mungkin nanti mau bergabung dengan kita ke depan ke depan. Saya soalnya lihat begini malih pengen melu aku ngene iki jan. Nggih, monggo, monggo. Muga-muga. Kita tunggu, kita tunggu. Muga-muga iki tambah rezekine. Wah, aku iso ngintil iki. Pemerintah Tegal Drimo gawe acara. Terus saya ngintil saja. Siap, monggo. Jadi moga-moga nanti warga juga akhirnya tahu nggih dengan acara ini akhirnya mempunyai apa ya namanya respon langsung nggih, respect langsung ikut bergabung di acara ini pastinya tambah wah tambah meriah rasa-rasa nih. Konsep acara ini jalan-jalan datang ke toko-toko di wilayah Tegal Drimo. Ini apa ada istilahnya maksudnya? Betul. Kita sengaja untuk menaikkan UMKM. UMKM naik kelas. Kita berdayakan toko-toko di sekitar kita. Kita budayakan kita belanja di tetangga kita. Iya betul. Perputaran uang itu ada di Tegal Drimo. Perputaran ada di Tegal Drimo. Sehingga ke depan tidak hanya toko-toko seperti ini. Belanja sembako itu di sekitar kita. Jadi biar apa warga kita meningkat penghasilannya, meningkat penghasilan. Ini kita belanja untuk alat tulis di toko sekitar, kemudian pakaian, seragam di toko sekitar, nggak jauh dari balai desa ini. Memang betul ya, biasanya kita itu berpikir
kalau tokonya di desa itu biasanya orang komplit, kurang apa mungkin regane mungkin. Nah, ternyata dengan program acara ini minimal orang-orang sekitar jadi tahu ya, kalau ternyata toko sekitar ini ya wis memenuhi banget nggih. Iya, supaya orang-orang juga mikirin neng wah neng kutho sing ngono. Iya, moga-moga nanti perekonomian dengan pola ini bisa semakin lancar tentunya nggih. Iya. macem-macem. Ini semua sama enggak? Ini tadi belanjanya apa wae? Jal. Ini untuk apa wae? Apa kui? Baju. Tas. Baju ini baju sekolah. Baju sekolah, tas. Sepatu. Kuku. Nah, kabeh padha. Coba lek bendino jak ngene iki seneng apa ora? Seneng. Nah, lek seneng ya iki pemerintah desa ditungake ya tungake dadi lek enek wong sing wehi apa ngene iki membahagiakan kita iki terus mari ngono ae dhewe ditungake sampean-sampean iki lek berdoa manjur iki ya dadi sapa wae engko lek memang moro-moro ning dalan diwehi apa aja lali ya, selalu berterima kasih ya, dongake saisone sing penting ning ati teko ati ikhlas ya. Ini lek dongake kuwi umpamane ora iso sing angel-angel golek umpamane diwehi apa-apa mengke ya ngono kuwi matur suwun dhisik ya, matur mbangun Pak, matur mbangun Bu ya, mugi-mugi rejekine lancar ngono ya. Iki kapanpun dimanapun ya mendoakan orang yang sudah membahagiakan kita ya, kewajibane ya kabeh ya. Oke. Ya wis. Oh, kaget ngenteni kan kancane iki udah melencer neh iki mestine karo Pak Lurah, gua karepe cak ning dene iki ya.
ini acara memang luar biasa ini. Membuat saya jadi terharu ini rasanya aku. Kalau seumpama saya ikutan untuk partisipasi ini bagaimana ya Pak ya? Mumpung melumpuh Pak. Yeah, monggo. Jadi kami atas nama pemerintah desa Tegal Timo membuka dengan tangan terbuka partisipasi semua. Tidak hanya warga Tegal Timo, luar desa Tegal Timo monggo kalau ingin mau berpartisipasi untuk gimana caranya adik-adik ini gembira, adik-adik ini gembira dengan sumbangsih kita, monggo. Ya, semoga carane lancar, langgeng. Ya. Alhamdulillah hari ini saya juga merasa dapat rezeki, mumpung kumpul sing wayu-wayu, sing ganteng-ganteng, sing pinter-pinter. Amin. Saya juga bagian dari sebuah yayasan ya, yayasan Quantum yang ada di Purworejo. Jadi mumpung ada kesempatan yang baik ini, moga-moga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Nih, jejer. Sap, di sap. Sap dua. Baris. Di lalangnya ini juga ada warga ini yang mau ngintil juga ini ya. Iki to, mulai iki to. Terima kasih atas nama teman-teman, atas nama adik-adik. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Acur atas partisipasinya membuat adik-adik ini gembira hari ini. Ini memang sengaja kita ajak adik-adik ini jalan-jalan untuk apa, semangat, untuk gembira. Nanti habis ini kita jalan lagi. Jalan-jalan. Sampun lengkap. Habis ini adik-adik mau kita bawa lagi ke balai desa ya. Nanti kita ketemu di sana nggih. Monggo. Pak kembali ke mobilnya masing-masing nggih. Di ini nanti jalan ke semua.
maksudnya bagus sekali kok, karena kepala desa ini kan peduli banget sama warganya, terutama ya sama orangnya anak yatim piatu ya. Jadi dia peduli banget, dan juga yang disokong sama kepala desa ini bukan toko-toko jauh-jauh, wilayah juga di sini yang dikenakan. Jadi saling membantu. Nah nanti saat ada kegiatan apapun, dia akan bekerja sama dengan toko-toko di sekitar desanya aja. Dia tidak mau memonopoli diberikan sendiri kepada toko, kan banyak toko lain. Nah, jadi untuk mensejahterakan keluarga lingkungannya lah, terutama warganya desa Tegal Delimo. Ya setuju, setuju banget untuk anak yatim ya. Alhamdulillah sangat setuju lah, sangat mendukung. Insya Allah lah bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Gak bisa berkata-kata lah, pokoknya sangat mendukung lah intinya Om. Kalau menurut saya program ini program baru Pak, program baru untuk pemerintahan Desa Tegal Delimo, dan itu sangat sangat baik Pak, saya kira untuk kedepannya. Ya kalau bisa hal-hal itu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya Pak, karena ini sangat, saya kira sangat membantu untuk anak-anak kita yang sangat membutuhkan kita, sangat Pak. Membutuhkan Pak. Kegiatan ini insya Allah tiap tahun kita adakan. Untuk targetnya nanti bervariasi, nanti untuk tahun depan mungkin usia dini atau tetap dilakukan untuk usia SD. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada perangkat, kepada wali, wali adik-adik, kemudian yang mendapatkan bantuan, terima kasih atas partisipasinya. Harapan kami atas nama Pemda Desa Tegal Delimo, berharapnya semua yang kita berikan nanti bermanfaat, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, barokah yang jelas. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya, semoga adik-adik rajin belajar. Ya, siap. Ya, saya kira itu dari kami. Habis ini bisa langsung pulang.